berikut ini STNK gambarannya ya teman-teman ya. Ini mobil 2022 tapi PMK 2023. Pajaknya kalau dilihat dari nominal pajak mobil baru sekarang, ini termasuk yang mobil recommended banget lah buat keluarga loh teman-teman ya, 14 sekian ya PKB-nya ya. Langsung aja kita tonton sinematiknya tentunya. Without a hand, it's make or break. When you never did stand a chance. Tell me, stop. Don't you tell a soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. Selamat pagi bosku, kembali lagi di YouTube. Nah, kelanjutan yang tadi ya teman-teman, yang tadi lihat kan seharga PKB-nya itu berapa ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bosku, kita baru masuk Toyota Alphard Nik 22 PMK 23 guys. Ini bener-bener harga yang kita buka di bawah pasar. Di bawah pasar, tapi kondisi full orisinil cat dari bagian bumper, dari bagian fender, kap mesin, grill. Tidak ada namanya bekas tabrak atau terkena impact dan bekas banjir ya teman-teman ya. Untuk kita lihatkan dulu untuk kondisi secara fullnya, dia dari samping itu velgnya pakai two-tone sama dengan versi 2021. Jadi chrome dengan warna black glossy. Bannya ini PMK 23 ya teman-teman ya. Bannya tahun 2023 pakai Michelin Primacy 4. Jadi ini kondisinya seperti baru. Tebel bannya kurang lebih masih 90%. Untuk spionnya ini sudah menggunakan auto lead track ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu repot. Jadi fungsinya, kalau bedanya apa kok dengan tahun 2021, modelnya kan tetap sama kok. Beda teman-teman. Kalau yang ini ada fitur TSS. Nah sekarang kita coba lihat ya, kita kulik-kulik dikit fitur TSS di Alphard 2022 itu kayak apa sih teman-teman. Search. Nah gini teman-teman, fitur TSS Alphard dan Velfire terdiri dari crash safety seperti yang tadi saya coba itu. Mungkin nanti di lanjutan review ini ya, nanti saya coba kan ketika mundur ya teman-teman ya. Terus di lane departure error rate sama ladder cruise control adaptive high beam, jadi ketika belok posisi kanan sama belok kiri dia bisa nyala lampunya, ketika belok kanan ya nyala high beamnya, belok kiri ya nyala, front cross traffic alert dan lane change assist. Selain itu proactive driving assist berfungsi untuk mengurangi resiko kecelakaan. Sistem mendeteksi adanya pejalan kaki atau pesepeda. Jadi bagi teman-teman yang di posisinya di Jakarta mungkin bisa ini cocok. Ini unit yang benar-benar istimewa. Orangnya cuma pakai 6 bulan kemudian langsung dijual. Track record kita sudah cek di Auto 2000, mobil aman, tidak bekas crash atau tabrak. Kalian boleh cek lokasi kita di Jawa Timur di Surabaya, teman-teman. Yang artinya kalau kalian di tol, mobil depan dengan mobilnya ini, misal ini ya, ini jadi milik teman-teman ya, misalnya ya, itu dia bisa ngikuti teman-teman dari belakang itu kecepatannya berapa, dia sudah adaptif cruise control ya, itu fungsi TSS. Sama kalau kalian mundur ke belabasan, nah itu bisa ngerem. Mungkin nanti saya cobakan untuk fitur itu ya teman-teman ya. Untuk kondisinya, untuk pintu-pintunya ini keyless-nya masih jalan
normal, tidak ada cacat. Nah, ini kan aku pakai keyless. Ini kita coba matikan mesin. Mesin mati ya, lampu mati, kita kunci. Otomatis ngunci. Nah, ini auto retract ya. Kalau kita buka, otomatis buka. Fungsi normal semua, enggak perlu lagu lah di Thumbs Channel. Kita lanjut yuk ke bagian mesin. Nah, sekarang kita berada di tampak depannya Toyota Alphard 2022 Pamaken 23 ya teman-teman ya. Untuk di bagian grillnya ini kondisi aman ya teman-teman ya. Enggak ada bekas impact ya. Yang tadi kita sampai no itu aman. Terus untuk speknya ini spek 2400 cc dengan output 180 HP, torsi 235 Nm. Itu cukup mumpuni di mobil MPV 7 seater yang sangat besar ini ya, cukup gitu loh. Terus sekarang untuk panjang dimensinya ini dimensi 5 meter ya guys, 5 meter, lebarnya 1,8, tinggi 1,9. Untuk detail kap mesin kita coba lihat ke teman-teman yuk, seperti apa dan segokil apa nih kondisi di Thumbs Channel ya. Nah, bisa dilihat mungkin dari bagian sektor baut-baut sini itu masih benar-benar ori ya teman-teman ya. Ori, terus tepo-tepoan ini kap mesinnya itu masih ori. Dan ini kondisi barang belum kita salon. Belum kita salon itu kondisi sudah secakep ini. Apalagi kita sudah detailing, salon. Wah, tambah maknyus lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang baru mau beli Alphard 23, eman-eman, beliau sing ini tak kasih harga yang spesial. Wis, daripada beli baru, ini namanya kalian bisa anu ya, bisa pakai ini untuk namanya ya. Penutupannya juga enak ya, blep. Jadi ini mobil yang benar-benar kondisi tidak ada tabrak. Sekarang kita lihat yuk untuk bagian dalamnya Toyota Alphard yuk. Buka pintunya, benar-benar mantep nih teman-teman, mobil baru ini. Rasanya seperti rasa baru tentunya ya. Untuk bagian kursi, untuk joknya ini benar-benar mantep ya. Benar-benar kondisinya itu bersih. Jadi orangnya itu terawat banget. Jadi untuk bagian joknya itu terawat. Terus untuk fungsi-fungsinya itu masih normal ya. Maju mundur, leg lining, untuk bagian punggung itu masih normal. Untuk setirnya itu ada pengaturannya teman-teman. Tapi masih manual, nggak seperti di apa Lexus ya. Memang kelas brandnya ini kan kita bicara Toyota ya teman-teman ya, jadi fungsinya itu enggak sepremium Lexus gitu. Nah, untuk setirnya itu bisa teleskopik sama tilt atas bawah, jadi posisi setir ini memudahkan kita banget ya, ergonominya dapat banget. Dan kalau enggak di bagian layar instrumennya itu juga cakep seperti 21 yang kemarin kita review ke teman-teman semua. Yuk kita masuk yuk untuk lihat dulu ke teman-teman kondisi detail semuanya ya. Nah, sekarang kita nyoba yuk sensor play collision sistemnya ya teman-teman ya. Di Alphard itu belakangnya kita tembok ya teman-teman ya, kita coba ya. Coba pelan-pelan. Nah, otomatis guys, play collision sensor dia otomatis ngerem sendiri ya. Jadi sesuai yang aku bilang. Nah, tadi itu dia langsung ngerem sendiri. Kunde bagian belakang nih bos, seperti bos besar atau bos muda. Bagi yang sayang orang tua atau terutama mamanya teman-teman semua, ini cocok banget ya teman-teman ya. Buat kado, apalagi mamanya mungkin mau ulang tahun, cocok. Nah, ini untuk di bagian bangkunya, ini kondisinya benar-benar mulus, benar-benar cakep, bersih, terutama bersih. Bersih ini paling penting. Ini unsur yang kalau kalian begitu lihat mobil second kondisinya kotor, kemprol gitu, waduh wis kayak males, wis wegapol. Nah, ini kita jamin kondisi bersih. Bersih ini dalam hal kita belum salon sudah bersih ya, teman-teman ya.
Untuk plastik-plastiknya, untuk di tempat cup border, ini juga masih ada semua. Sama untuk di meja makan, ini ada meja makan kecil nih. Jadi untuk naruh snack, untuk naruh camilan, sama. Jadi cup border ini ada 4 total ya, 2 untuk belakang, yang 2 kiri kanan untuk teman-teman semua. Untuk joknya ini sama dengan private jet ya teman-teman ya. Untuk pengaturannya itu bisa dua fungsi loh teman-teman. Jadi di bagian kaki sama di bagian ini fungsinya masih jalan normal semua. Kalau yang 2018 sama 2021 itu belum bisa loh dua fungsi. Ini sudah bisa dua fungsi loh. Wow, enak ya vlogga. Makanya kalau teman-teman Alphard ini kok harganya stabil ya kok ya. Ya karena ya itu tadi fungsinya sama untuk pasar Indonesia itu kuat banget. Orang sudah sukses wajib punya Alphard pasti di garasinya ya. Enak lu. Normal ya. Mantap. Terus untuk di bagian lampu ambient itu bisa teman-teman ganti. Mungkin kameramen bisa shootkan dikit lah ambient lightnya. Ini macam-macam nih warnanya. Nah macam-macam. Terus untuk TV belakang ini sudah model yang agak baruan. Jadi TV belakangnya itu super gede. Nanti kita sinematikan juga ya ke teman-teman semua ya. Untuk kondisi plafon ini bersih, orangnya enggak rokokan dan bisa kelihatan, dan dari bau AC-nya itu kelihatan semua ya teman-teman ya. Ini enggak lupa ada tirai belakang plus korden teman-teman, menambah privasinya kita benar-benar dapat. Meskipun ini kaca film bawaan, tapi kalau sudah ada ini sama korden, enggak bakal tembus lah. Mobil oke lah, mobil cakep nih. Enak. Untuk kacanya itu juga sudah all auto ya teman-teman ya. Penutupan, pembukaan, dan sama up-nya all auto. Wah, sekarang untuk di sesi harga, nanti yang mau tahu harganya kita langsung buka di harga 1M135. Kalau orang-orang buka 1,2 1195, kita buka 1135 nego. Harga kredit berapa kok? Kasih potong dah 20 juta langsung. 1115 harga kredit. Kalau kalian beli baru itu harganya ngawur, harganya ngawur kebangetan wis. 12 sekarang ya, sekarang kurang lebih 1280 atau 1290. Doko kok KCE enggak banyak kok. Kalau harga segitu kalian dapat mic 22 pemakaian 23. Apa yang salah, teman-teman? Garansi sudah kehitung tahun 2023, tahun ini loh. Bulan 4 loh ini pajaknya, kalengnya. Wis enggak salah pol, kalau kalian pilih mobil ini benar-benar worth it, tidak ada cacat, mobil siap pakai, siap luar kotaan. Ini mau akhir tahun, guys. Kalian pasti butuh mobil ini untuk liburan ke Bali, ke Semarang, Jogja, dan alternatif luar pulau lainnya. Langsung digercep WA di pojok kanan bawah ini sebelum sold out. Thank you teman-teman, see you next video. Nantikan video yang gokil-gokil dengan unit yang super epic di Thumbs Channel. Thank you ya bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.